mewujudkan kesehatan berbasis masyarakat dalam menurunkan angka stunting di Kota Angin, PLT Bupati Nganjuk Marhan Jumadi didampingi Wakil Ketua 1 TPPKK Kabupaten Nganjuk Yuni Marhaen melakukan monitoring secara bertahap pelaksanaan pos pelayanan terpadu atau posyandu. Kali ini Kamis 11 Agustus 2022, monitoring kesehatan masyarakat dilakukan di Desa Ngrombot, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Dalam monitoring tersebut, Kang Marhaen memastikan jika peran pos pelayanan terpadu atau posyandu di tengah masyarakat sangatlah besar, yakni menjadi garda terdepan dalam melakukan monitoring kesehatan dan perkembangan balita untuk mencegah terjadinya stunting. Kedatangan PLT Bupati Nganjuk Marhaen bersama Ibu Yuni Marhaen di posyandu Desa Ngrombot disambut antusias para kader PKK, kader posyandu maupun masyarakat Ngrombot. Untuk menggerakkan implementasi Nganjuk Sehat, PLT Bupati Nganjuk Marhaen bersama Ibu Yuni Marhaen juga ikut andil mengikuti gerak senam perwosi Nganjuk Nyawiji bersama para kader posyandu maupun lansia. Meski terik matahari pagi cukup terik, mereka tampak antusias mengikuti gerakan senam perwosi Nganjuk Nyawiji. Diketahui senam Nganjuk Nyawiji dimaksudkan untuk menjaga kesehatan agar tubuh tetap bugar. Dalam kunjungan monitoring kesehatan masyarakat, Ibu Yuni Marhaen, Wakil Ketua 1 TPPKK Nganjuk, memberikan secara langsung bantuan sosial kepada lansia Desa Ngrombot Patian Rowo. Tak hanya itu, dalam monitoring kesehatan masyarakat tersebut, PLT Bupati Nganjuk Marhaen juga meluncurkan program inovasi Puskesmas Patian Rowo, pelayanan lansia tanpa antri atau palatantri, dan posyandu jiwa atau waluyo jiwo. Launching program tersebut ditandai dengan pelepasan burung merpati, pengguntingan pita, serta penandatanganan simbolis oleh PLT Bupati Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk Kang Marhaen bersama Ibu Yuni Marhaen juga meninjau kegiatan pelayanan posyandu balita dan ibu hamil untuk menekan angka stunting. PLT Bupati Nganjuk juga memberikan bantuan paket makanan bergizi dan susu ibu hamil kepada masyarakat desa setempat. PLT Bupati Nganjuk Marhaen bersama Ibu Yuni Marhaen juga meninjau langsung pelayanan kesehatan posyandu lansia mulai dari pendaftaran peserta, cek kesehatan, pengukuran tinggi badan, berat badan, tensi darah, dan konsultasi kesehatan para lansia. Dalam arahannya, PLT Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi menyampaikan, pemerintah daerah Nganjuk akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dalam 2 tahun terakhir ini, Kabupaten Nganjuk sudah dinobatkan dari pemerintah pusat sebagai Kabupaten Sehat. Marhaen juga menuturkan fungsi posyandu remaja selain untuk pelayanan kesehatan, juga untuk pendampingan bagi kaum remaja, khususnya bagi mereka yang akan menikah. Oke, terima kasih. Hari ini saya monitoring posyandu di Desa Ngrombot, Patian Rowo ya. Alhamdulillah acaranya meriah sekali. Sekaligus tadi launching, saya lupa tadi, launching bagaimana posyandu lansia itu berobat tanpa antri. Termasuk juga posyandu jiwa. Posyandu jiwa itu artinya nanti penanganan-penanganan mereka yang ODGJ itu bisa cepat ya. Termasuk yang
keluhan atau hambatan di yang lansia itu kan antri. Sekarang tidak boleh antri. Ini jadi Pak Dokter Yusman itu pelatantri ya. Juga mereka tanpa antri biar nanti bisa ditangani cepat.